Halo teman-teman, ini sekarang kita berada di daerah mana ini ya, daerah lokasi Kebonbaru, di tempatnya di rumah Mas Tian ya teman-teman ya. Ini kita mau proses sancangnya Mas Tian. Ini ada yang apa itu masuk ke mana istilahnya kayak gelombang gitu ya, jadi mati, agak mati separuh itu pohonnya ya. Karena kita mau proses, kita ambil. Nah ini kita sama Mas Budi biasa. Nah ini Mas Budi, yang sebelah sana itu Mas Tian itu, nah itu pohonnya itu. Mau eksekusi sancang. Nah, Wonder. Ini sancang yang mau kita eksekusi Mas Budi ya. Ya ini Mas Tian. Nah. Ini alat. Nah, ini lengkap ini. Ada mandau Kalimantan. Nah, ini mandau. Mando Bojonegoro Mas Bud. Nah, ini Graci. Ini pedang nih Mas Bud. Asli dari Jerman. Nah, itu yang di dalam ground-groundan itu sajen itu. Nah, ini sajen ya teman-teman ya ini ya. Nah, ini sajen ini. Kalau enggak ada sajen ini nanti penunggu sancangnya takutnya marah. Muring-muring. Nah, muring-muring. Nah. Itu kita kasih sajen juga, itu ada gorengan. Itu ya buat penunggu sancangnya itu. Nah, kita lihat prosesnya ya, teman-teman ya. Iya. Yeah. Nah ini sancang monster punya anak Mas Tian ini. Nah ini teman-teman. Ini mau diukur sama Mas Tian ini teman-teman. Nah ini berapa tahun aja ini? Berapa puluh tahun ini kalau cuma 1 tahun 2 tahun, wah, nggak mungkin ini. Berapa tahun Mas Tian ini Mas Tian? 10 tahun? 20-an, ya. 18. Kurang satu itu Mas Tian, nek 20 kurang 2 tahun ya kok. Nah, diukur sama Mas Tian ini diameter ini. Nah, ini diameter ini ketemu berapa Mas Tian itu Mas Tian? 100 105, iya. 6. 106. Nah, ini teman-teman ya. Diameter 106 ini. Ayo, sancang ori. Nah, kira-kira dijual apa Mas Tian? Dijual gak Mas Tian? Nah, ada sing ngenat masa ndak dijual, ndak dilepas. Ini cocok harga. Belum. Buat koleksi. Buat koleksi teman-teman sementara, belum ada rencana jual. Yang mau kita proses itu dijual. Nah, yang mau dieksekusi Mas Budi itu sancangnya itu belum Mas, belum juga, belum teman-teman. Cuman kalau cangkokan yang ini sebesar juga. Nah, kayak cangkokan ini, nah kayak ini dijual sama Mas Tian kalau cangkokan ini. Nah, ini sancang, ini diameter 70 teman-teman. Nah, ini diameter 70. Ini juga buat koleksi Mas Tian? Buat koleksi. Tapi cangkok dijual toh ini? Kalau cangkokan ini? Bisa. Kalau untuk cangkokan ini dijual teman-teman ini. Nah, ini sebetis ini besarnya teman-teman. Diameter. Ini yang paling atas diameter 33. 33, satu botol aqua. Nah, ini perbandingan. Perbandingan ini teman-teman, masih besar pohonnya ini sama botolnya. Nah, ini. Sekarang kali ada teman-teman yang minat cangkokan yang besar, bisa datang ke rumah Mas Tian atau menghubungi kita juga bisa di komentar. Nanti kita langsung antar ke tempat Mas Tian.
nanti bisa kita maklari. Iya. Kenaan lah. Di maklari ngono Mas Dani ya. Iya, oke. Kok demi kancing padha. Gawe tuku kopi ya. Tak rokoke to, tak emek 3000. Heeh, lah rokok engko rung ya. Bensine barang nang kowe ya. Sak gorenge ni. Lengkap pokoknya. Oke, teman-teman, kita eksekusi dulu ya untuk yang sancangnya ini ya. Nah, oke, teman-teman, kita mulai eksekusinya. Ini Mas Budi, dimulai dengan Mas Budi. Oh, apa itu tuh? Pasar malam. Ini pakai payung teman-teman. Nah, ini pakai payung. Soalnya cuaca panas ini. Nah, megangin payung ini. Nah, ini. Nah, sama Mas Dian dikasih payung ini, teman-teman. Panas nang arah kene aku Mas Budi kae karena nang bayu-bayu panas. Ora wae iki kale kelas tren internasional. Online slobin wis an kelas. Slobin kuburan. Ini Mas Budi ini trainer grup di dalam komunitas kita NBA teman-teman ya. Untuk Mas Budi. Terus untuk Mas Tian, ini ketua komunitas NBA. Trainer karbitan. Jangan lupa Mas Budi kok trainer karbitan piye to? Nah, saya tetap ketua yang kawan. NBA, Netralism Bonsaiat Bojonegoro. Nah. Kalau untuk saya ini cuman makmum teman-teman ya pokoknya jangan ngalor ngidul lah manut nah. Apa watu? Gak sepatu boot. Kok tak nyemplung runo. Apa gede ya? Cilik. 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 Kontrol lo, sama tuh bisa.
Iki mang. Tak telepon sekarang lagi lah diangkat nanti kalau mau. Kau ngerti-ngerti grup kok. Lah, nak mas kulon aku. Kan kok kena respon aku. Eh semangat lah mas. Sudah. Kalian nengok dong. Roh kalian. Biar nih golong-golong. Kita ambil bisa. Iya. Ambil jalan. Iya, nah. Eh, kumpul-kumpul agar ya, weh. Iya. Kumpul-kumpul. Gimana? Gimana? Iya. Awak agak enggak gagal. Tong. Awak ngembang enggak lukang tenang. Iya. Lu wonder kaki? Iya, kare. Sampai video ini nih, gimana? Kira ini gimana? Iya. Oh, iya. Watune ungkul, Mas. Tapi penak. Jugane penan. Nah iya. Ayo. Modeli. Wadem. Tapi nyamuke wae. Alah, nek masalah nyamuk ora masalah gawe nang hutan. Mangan pet nyamuk. Mamah. Iya, mamahan cekane. Wis ben sik. Ben sik. Ben sik. Iki ketok ta? Iya, potong iki. Kok kretine milang iki? Maneman kretine. Gas. Iya. Kene? Ya aku bisa nasi. Ya aku sama Nora. Bisa nasi ya. Nah, ini teman-teman. Nah. Ini ya. Sudah bisa diambil teman-teman ini ya. Gak kuat tak wangi. Alhamdulillah ini teman-teman ya artinya. Mantap. Mantap Mas Budi. Mantap. Mantap. Ori bos. Ori. Bukan kaleng-kaleng, sancang. Ini ownernya. Mas Tian ini. Bos Tian. Nah. Berapa tahun mas? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun kaleng-kaleng. Terbelai. Kita ini asar kan siram-siram pantas ya. Sarungan. Tenan. Sarungan Mas ya. Yo tenanan kok. Heeh. Dari akan. Nah, ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk video kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Salam satu hobi.
BA. Semangat terus. Pantang kendor. Kendor.